Terus itu ada taman bermain. Ini babinya kayak gini aja guys. Ini restorannya mereka namanya Shikobushi. Oh, Shikomushi ini bagiannya mereka. Gue udah kepikiran ngeliat tadi di sini. Nah, ini restorannya mereka. Terus itu kamarnya. Ini kolam renangnya. Tuh. Nah, jadi yang ini itu kamar juga, tapi tipenya yang drum gitu deh. Cuman kayaknya kemarin pas di sini udah full. Jadi nggak dapet deh. Jadi lobbynya dari sana. Ini suasana. Ada satu tas lagi tapi saya taruh. Restorannya, kolam renang. Oh, ada tiga ya. Hujan guys. Wah, yang di sana lebih keren ternyata. Oke, kita lihat kamar yang kita pesan. Nah, ini kamarnya guys. Ini twin bed. Ini ada dressing table. Ada TV. Ini lemarinya. Ini sangat unik guys. Jadi dia taruh coffee and tea-nya di sini. Tempat air. Lucu banget sih. Dapat sendal. Ini view-nya di luar. Tuh. Asri banget sih di sini. Banyak tanamannya gue suka. Lalu kita lihat ke sana, sorry. Ternyata udah perumahan rakyat guys. Oh, yang ini ada balkoninya nih. Kayaknya 400 ribuan udah termasuk breakfast. Kita coba kasurnya dulu. Oke lah. Oke kok ini kamarnya. Oke sih kamarnya. Terus ada sofa bed juga. Sofa bed sih. Jadi kalau kalian bawa teman satu lagi harus bisa. Mana muat anjir, gak muat. Anak lah anak. Gak ada muat bayi. Cukup sekian review kamarnya. Nanti kita cek untuk hotel selanjutnya. Dadah.